Assalamualaikum. Doktor nak jawab soalan ni ya. Adakah kalau kurang air badan kulit jadi kering ya? Jadi kena pertamanya kena faham kulit tu apa. Kulit tu dibuat oleh beberapa lapisan sel dan di antara komponen dia adalah kolagen yang menjadi struktur yang akan kukuhkan kulit ya. Dan sel yang paling luar di dalam badan kita ni adalah sel yang mati ya. Di bawahnya ada sel-sel yang hidup ya. Sel mati dia akan jadi peninding, jadi mechanical barrier kepada patogen daripada luar. Bila kuman datang, virus datang, dia langgar kulit kita, dia melentur melik pasal dia sel yang mati. Jadi orang yang kulit kering kena utamakan membina kolagen pada kulit ya. Buah-buahan tidak ada kolagen ya. Buah-buahan ada vitamin C yang merupakan cofactor untuk membina kolagen dari dalam. Badan yang akan buat kolagen tu, bukan buah tu jadi kolagen. Dalam vegetable punya base food ni tidak ada kolagen. Kolagen datang daripada animal protein, ya. Tapi dia diperlukan sebagai cofactor untuk membina kolagen pada kulit. Jadi cuba tambahkan kolagen dalam kita punya diet seharian kita. Benda ni sup gearbox ke, sum-sum tulang ke, yang cancellous bone kat dalam tu pun ada collagen juga kat dalam tu ya. Bone broth ya. Itu semua adalah semua-semua collagen semula jadi yang seronok dan sedap dimakan. Dan boleh juga tambah some collagen supplement sebagai sebahagian daripada usaha kita untuk elokkan kulit kita. Bukan itu saja, ada rawatan-rawatan lain yang akan membina kulit lebih baik. Contohnya rawatan hyperbaric oxygen therapy yang akan menjadi orang kata apa katalis kepada pembinaan kolagen yang sempurna ya. Kita tahu untuk buat sel ni sel yang cantik kena ada air, kena ada nutrients dan kena ada oksigen. Ketiga-tiga ni kena digabung untuk mendapat result yang baik.